Selamat malam, saudaraku. Seorang tukang bangunan sering menggunakan tali ukur untuk memastikan bahwa tembok yang telah mereka dirikan tegak lurus terhadap lantai. Mereka menggunakan tali yang diberi pemberat yang menggantung lurus sebagai pedoman bagi pekerja saat membangun tembok. Gaya gravitasi menarik pemberat ke bawah dan membuat tali atau benang lurus ke bawah vertikal yang disebut tali sifat atau lot. Tali sifat adalah alat ukur atau alat penimbang yang gunanya untuk melihat apakah sebuah bangunan tersebut lurus atau tidak. Alat ini sangat penting karena akan membantu mata kita yang terbatas. Saudara-saudaraku, bagi kita saat ini firman Tuhan adalah tali sifat yang akan mengukur apakah kita masih lurus di hadapan Tuhan atau tidak. Dalam Yesaya 28 ayat 17 berkata, "Aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat." Dan kebenaran itu adalah firman Allah dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Oleh sebab itu, jangan pernah mengukur diri dengan ukuran diri sendiri, karena hanya akan menghasilkan ukuran yang salah dan kompromi. Pakailah ukuran Allah, tali sifat Allah, yaitu firman Tuhan. Marilah senantiasa kita membawakan bangunan hidup kita untuk mendekat dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerti dan memastikan apakah bangunan hidup kita tegak lurus atau tidak di hadapan Tuhan. Saya Pendeta Sarce dalam Senandika Gembala GKU.